kita mengadakan setelah pandemi kemarin langkah kita melakukan kegiatan secara virtual. Tapi alhamdulillah hari ini kita bisa kurasi kembali secara langsung offline. Jadi ada beberapa tim kurator, kurator dari tingkat provinsi, dekanat provinsi hari ini hadir akan melakukan kurasi kembali terhadap pengrajin produk dari pengrajin di Kanada Jakarta Timur. Hari ini sekitar 47. Memang kita dulu kita mempunyai pengrajin sekitar 120. Kemudian turun lagi karena masa pandemi 110. Kemudian kami juga setelah level 1 ini dalam keadaan level 1 kita update lagi terkait dengan pengrajin itu ada sekitar 86 ya, 86 pengrajin. Alhamdulillah hari ini akan mulai kurasi lagi dengan pengrajin yang sebanyak 47. Tapi di antara kami pun semangat bersama Koruli wilayah, para ibu camat yang ada di wilayah juga tetap semangat mencari pengrajin-pengrajin di Kerana yang akan tampil, yang akan mempromosikan ya, yang akan melakukan kurasi ketika itu untuk Jakarta Timur ke Provinsi DKI Jakarta. Jadi kita sih mengharapkan pengrajin ini semua, khususnya dari Kerana DKI itu terus maju, jangan karena pandemi terusnya jadi mengkerut ya. Jadi terus maju karena kita jangan sampai kalah dengan negara-negara lain. Karena negara-negara lain itu seperti negara tetangga ya, Thailand, Malaysia ya, itu mereka tetap eksis di Eropa, di Amerika. Kita juga harus bisa seperti itu. Dan karya-karya dari UMKM kita sangat tidak kalah. Bahkan lebih luar biasa, lebih unik, lebih keren, lebih bagus. Dan sayang kalau tidak muncul keluar ya gitu. Jadi kalau hanya jago kandang aja sayang. Jadi kita harus bisa jangan sampai kalah dengan negara lain gitu. Salah satunya ini awalnya kita kurasi dulu supaya kita memilih yang terbaik, yang bagus. Juga ada juga pelatihan ya untuk misalkan kalau memakai fashion atau apa itu jahitannya itu harus lebih bagus, jangan sampai kalah dengan masa dari luar, misalnya dari Eropa dia kirim baju-bajunya ke sini, yang beli orang Indonesia gitu ya, kan sayang. Sedangkan kita sendiri produk kita bisa. Kadang-kadang saya pernah pergi ke luar negeri, di situ tulisannya made in Indonesia, saya belinya di luar dolar, kan sayang ya Bu ya. Jadi jangan sampai kalah. Kita harus tetap bersaing dengan dunia luar.